Dan kemudian sungguh nepe adab li Allah Taala akan Khalilah. Artinya neberi pelajaran, neperuna oleh Tuhan. Adaba nak. Adaba sama dengan kedak diberi adab nak. Lagi kita nyoga kita nyoda murno ilmu agama, diberi adab li ilmu agama, meno cara makan, meno cara duduk, meno adab pada nak. Padahal memang adab tersebut hendak mengganggu, tetap mengunun dengan lawan itu, nak mengganggu nak. Jadi tetap menjawab itu dan anak terus dalam WC pi dan lagi biasa anakku. Tetap mengawi dalam rumah juga aja anak bapa anakku. Kan benda dalam mengawi, awi dalam rumah jadi mencuci pintu. Tetap mengawi itu yang unun mencuci pintu. Yang kahai dan anakku. Ada pintu hamil tu, lo kedai hanya dah tapi ini. Tapi kau mana anakku? Gaduh ada. Lawi dalam kamu lamun pada dalam rumah unun damang. Lawi itu awi damang. Tebiat lawi itu yang kau unun. Tebiat dalam rumah kau awi anakku. Cuma terwadikannya eh dadap menyokaji ke adab sama dengan kaji ke tabiat ke eh dan ke mepikir ni ku. Kira ni ku berarti ni. Imai kerawai ni ku. Imai kerawai ni ku. Asai kata berdahit roh kenal ni ku. Asai kata jak roh kenal ni ku. Cuma hana-hana dah biasa menyuruh si gaga nyen ke roh dengan ilmu ke ni. Roh idifakia. Kuraja ke biang huwa roh kerawai kenal ni ku. Roh kerau yang kewenan eh lam tajik makri tiga tengah roh kewi yang ke tapi menyokong bulan-bulan dan terkenal lendan tukar aki terkenal tu budang aki unan nama itu ada bahan ke Bismillahirrahmanirrahim. Man yattala'a ala asraril ibad walam yatakhallaq birrahmati al-uluhiyah kana itla'uhu fitnatan alaihi wasababan lijarril wabali ilaihi. Man yattala'a ala asraril ibad walam yatakhallaq birrahmatil uluhiyah kana yatla'uhu fitnatan alaihi wa sababan lijarril wabali ilaihi. Mantang kaitan dengan matan yang kau likut rubbama atla'aka ala ghaibi malakuti wa hajaba ankal istisyrafa ala asraril ibad. Dalam yang kau likut kadang-kadang rahmat Allah nebuka kepada tirah hamba sehingga manusia tersebut bisa mengetahui aduh ghaibi malakutih alam gaib yang sifat jih hana terbuka dah hana deh puat rayub gunung tepat dah nesom barang yang manfaat dari Tuhan. Kiban puatra yang akan terjadi singgah lusa. Bisa jadi urangnya wana pelemah oleh Allah Ta'ala. Tetapi bak urangnya netup oleh Tuhan. Bak tetap urangnya bisa jadi netup hana wana pelemah ala asraril ibad. Artinya hal-hal yang gaib dalam alam malakut urangnya gemaklumi. Tetapi barang dalam asraril ibad hana ge ketahui kiban potra atau ti urunyan urunggot hana malum. Ah, atra kena malanyo manit tala'a ala asrarin ibad. So mentong yang kira-kira bisa nepelemah li Allah Taala datih sarair ibad. Balik ngadre likut. Dilikut nepelemah li Allah Taala adalah alam yang na ghaibi malakuti. Tapi nepada dengan sarair yang menyangkut dengan insan. Kinau kadang-kadang li Allah Taala nebuka dati hurunyan adalah asraril ibad. Bila cik nebuka li Allah Taala atas asraril ibad. Lalu kemudian walam yatakhallaq biar rahmatil uluhiyah. Hurunyan hana lam sanggup dan hana dimuperangui dengan akhlak uluhiyah. Makna hana muperangui dengan akhlak uluhiyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah sabah zat yang Allah taala mensifat kiban mensifat Allah taala dengan sifat yang nabat Tuhan iaitu atuh Allah taala na sifat
nitipu asawa te urang, lalu nisayang urang tersebut, nitipu kaiban urang, nitup sifat tersebut, nitipu ya Allah Ta'ala kesalahan urang, nipu maaf sifat tersebut. Itu adalah termasuk daripada asrar penan khuluk bir rahmatil uluhiyah. Dukna puan yang na dalam tubuh danyo dan dalam hati itu dengan sifat kesalahan, Allah tetap na sifat pemaaf. Wata na mandang sifat kekurangan, ba Allah Ta'ala nutup hanana pelemah hatanya. Demikian pula wata yang na sifat bagdanyo yang hanagat, Allah Ta'ala tetap sifat dengan lutfi, kasih sayang kepada hamba. Kalau demikian, sirah orang yang kena buka oleh Allah Ta'ala asrar ibad, tetapi hanam sifat dengan sifatnya orang aku. Buatan yang nata'u bak sirah orang yang diurang lain hanadih nekalan, idanya lemah, tetapi bakdanya hanam sifatnya. Menyuk sifat rahmah uluhiyah hananijuk oleh Allah Ta'ala. Tapi ada israr asrar manusia yang punya telah oleh Tuhan, karena ia telahu fitnatan alaihi. Ini bukannya li Allah Ta'ala datang hurinyan kan merupakan keuntungan dan kelebihan. Tetapi sifatnya yang dibuka li Allah merupakan jid kefitnah kepada adra orang tersebut. Dan yang kedua merupakan sababan li jari luar bali ilaihi. Salah satu daripada penyebab untuk menarik dan akan-akan itrun dan akan teruk menghubala ke rawaga. Kalau demikian, Allah Ta'ala kalau tiada orang termasuk wadikat lagainya Nabi Lai Tuhan, nebuka asrar manusia. Tapi sifat jihana, nyankan dalam adian hanagat buka adanya. Tetapi menyokan nebuka oleh Allah Ta'ala sifat untuk itulah ala asrar, menyonijuk sifatnya oleh Allah Ta'ala pengasih, penyayang, pemaah, dempuk, nyo memang indah. Tapi menyokan sifatnya nejuk hanan iringi dengan sifatnya, makanya adalah kan mertemah God. Tetapi pusit yang dia kenilai kepada kedanya, yang pertama fitnah dan alaihi, jid ke fitnah atir rawurnya, dan sababan lijar yanil babat bala. Dan dia kesebab untuk adalah untuk tertarik, untuk menghua balanya nawatu. Pakan dan penyebab sehingga leganya nyata kali ringku. Kemudian, bineh lebih rinci ni pegut, ni baik dalam dengku. Cuba kalau di dalam yang na di bineh ni ku. Yang na tulisan di bineh. Rubbama atlaka ala ghaibi malakatihi yang kali. Tetapi adalah yang kedua. Manit tala'a ala asraril ibad. Tuh contoh hana jimkhlat jita khaluk dengan rahmat uluhiyah. Bi'an yastura alal muznibin. Yang sifat uluhiyah ni ku. Yang pertama Allah Ta'ala nutup datih musnibin. Ubina urung yang salah nutup Tuhan anak pelemah. Salah. Pajan Allah Ta'ala hanana pelemah atih kesalahan tira urung. Apabila yang pertama Allah Ta'ala urung tersebut hana pakat ni pelahir kesalahan. Menyok kesalahan ka pakat pelahir kan atih urungnya ni pelemah Allah Ta'ala kehinaan. Tetapi nijuk bala li Tuhan. Maksiat yang dilakukan oleh manusia dalam lahir, maka Allah Ta'ala galau nepeduh bala. Tinggai ketua yang maksiat mantang tengah. Tapi menyo maksiat kadi pelahir secara terang-terangan, Allah Ta'ala pula akan nepelahir bala. Di samping nekebah adalah ancaman ke orang yang lakukan maksiat pada orang yang kedua. Pakan kejadian merupakan hanajim sifat dengan sifatnya hanat pasifuji dengan menutupi musnibin. Kemudian baji haram sifat dengan halim ala zalimin. Halim ala zalimin kan etin bengeh dengke. Hanam pe sebab icarut kena nyawa ni. Kau yang teking ke mandang ni. Hana itu mana halim ala zalimin. Dan yang kedua termasuk hana sifat islah ala jahilin. Cid urangnya na urang hana depe sapa. Tetapi kira-kira sifat memperbaiki hana. Salah ba urang yang hana sapa jid. Hana sifat pemaaf. Allah Subhanahu Wa Taala ba urang yang hana sapujud dan kira-kira hana tempat merunau ni pemaaf li Tuhan. Dan ba urangnya hana sifat uluhiyah lam hana adalah yuhsinu ilal musiin. Diurlain di pegawai beruk kepada adanya itanya tetap paling-paling kurang ada hana ada pegawai beruk tak iya menengok.
Tetapi adalah di Allah Ta'ala, kedahnya pegat beruk kepada adonian, Allah Ta'ala akan pegat jiroh kepadanya. Di nala kafe yang maksiat, tapi rezeki tak beri Tuhan. Itulah sifat uluhiyah. Dan kemudian manusia juga, sifat Allah Ta'ala pula, yar'afu bi'ibadillahi ajma'in. Allah Ta'ala itu sifat dengan ra'uf. Ra'ufur rahim. Ghafurur rahim. Iaitu Allah Ta'ala adalah yar'afu, sangat kasih sayang. Sangat dan memang wintih dengan hamba Allah Ta'ala berbandung. Menyunan faman lam yatasih bidhalika, kana itlahu alaihi itlahu fitnatan alih. Menyokatnya wahana Nabi sifatnya oleh Tuhan. Sedangkan sifat itlahkan Nabi, maka nalah itlahnya sirahurung ada asaran manusia, fitnatan alaihi. Ilu ayam antara. Bahkan jika fitnah, li'anna dhalika yu'addihi ila ru'yati nafsihi. Karena akibat daripada demikian, manusia tersebut akan kadang-kadang mengakibatkan kepada ru'yati nafsih. Mana ru'yati nafsih? Seakan-akan Allah derawailah tiraru manusia yang jiro. Lung nyanal, ulain hanai depuan. Ya. Jadi makna ru'yati nafsih, nyolah bahasa ceh nan rilung. Itu ru'yati nafsih. Lain baklung sepatan. Jadi kadang-kadang lemah menan. Tetapi yang baru lain pakri handai depu, lun tira yang depu. Satu. Dan yang kedua, isti'dami amriha. Barang yang kan yuk Allah Ta'ala memang raya tak rahmat Tuhan kelung. Rulai yang nan yuk. Itu juga risiko. Dan yang kelai, al-ujub bi'amalih. Dan takabur ala ghairi. Pekerjaan rawaji pada hai lagi nyelung pakan hirin pakan yuk nyok kelung. Dan kemudian adalah hurulain ngelung matang lebih lung. Wahadha huwa a'zamul fitnah. Menyonan, kalau tentang yang merupakan bahi rahmat dan nikmat, tetapi ujung-ujungnya adalah menjadi keuntungan. Kalau tentang yang nikmat, bah ujung jihjit ke rahmat. Tetapi pucit adalah dalam kata baca-baca dalam kitab, setiap nikmat Allah yang nijuk kepada sirahurung, barulah nikmat tersebut menjadi rahmat apabila nikmat pertama diikutsertakan dengan nikmat yang kedua. Nabi li Allah Ta'ala gait pada itu ni'mat. Nanti Allah mati roh tabuh takut aku. Itu ni'mat. Alanya takut ke roh tabi. Nanti Allah mati ikhlas aku. Baru kira-kira gait padanya jik ke rahmat Allah. Nabi senang li Allah Ta'ala bagdanya. Nabi ni'mat lam kira-kira roh tersyukuri. Itu baru jik kedua. Tetapi senang-senang hana tekut sertakan dengan syukur, maka senang nyokon lah kira-kira nikmat nyokon je kedenangan begitanya. Kan je keuntungan. Tapi bisa-bisa jadi adalah sebuah barang untuk mengancam diri sendiri. Kemudian sesudah Allah Ta'ala diberi nikmat yang terdoakan, menyon nikmat kan dicurah kelun ya tangku, dicurah pula Nabi kelun benar kesabar, benar syukur. Menyobala kan dijuk oleh Allah Ta'ala kepada katanya, maka balanyan baru jid balanyan kesalah tempat untuk lebih gad berpikut sertakan dengan sabar. Menyohan balik dengku. Niat yang kena hana syukur mertamah untuk pejirat rawa. Bala yang kena hai sabar mertamah untuk kejirat rawa dengku. Jadi kehentu hana padina kira-kira jih sakit. Menyohurnya kan itu nyali Tuhan kesabaran. Dan hana pupul le niat bajar wa sirau reng. Menyobat urinyan kan cerahkan li Allah Ta'ala syukur. Nyunan tetap kaji-kaji lekanyan. Hana musti. Bubek sapona api ni. Hana musti ni. Le tak pakri. Le ke dah ni. Jadi baik lemah yang buat. Pakai le yang kakak. Kira-kira kamu dunia tak ni. Yang nyetak dia orang ni. Yang hana mudunya kira-kira baik nak tepuk api. Hana rintanya mudunya. Kadang-kadang ada ledak, tapi ada anak tepuk. Nabi makhirat engkau. Jadi bakri cid, hana tertutup kemungkinan le budoy, lagi hana tertutup kemungkinan nit, nyan yang kanya orang engkau. Hana tentaya le salah, lagi hana tentaya nit budoy. Tetapi pucid adalah, nit pun boleh, itu bala, benda kirim oleh Tuhan, bagaimana bersabar. Le juga itu nikmat. Benda kirim di Tuhan kepada katanya adalah syukur. Sama dengan hana sempurna yang jik ke hana manfaat kepada katanya kekentu nikmat itu bisa-bisa menjadi rahmat.
Hana mesti nikmat menjadi rahmat, tetapi tidak mungkiri nikmat itu memang ya itu nikmat. Ya. Ha, kita lau dalam. Man yatala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq bir rahmatil uluhiyah kana yatla'uhu fitnah alaihi wa sababan li jaril babai alaihi. Apabila laganya makna yih dua-duanya adalah merupakan rahsia Tuhan yang indah, nebuka datu raib malakut, nebuka datu asrar ibad, nyo barang yang luar biasa. Tetapi menyebuka datu alam malakut kali nebuka silapih puatanya harus kesikapi, dan menyebuka li Allah Ta'ala datu asrar nasi puatanya harus kita miliki. Menyamanan hanaji kebupu nebuka asrar ibad, menyo Allah kan curah takhalluq bir rahmatil uluhiyah. Kibanya maksud dengan rahmat uluhiyah iaitu benar urang yang salah tatup salah gap menyo kada tahu. Kemudian yang kedua adalah menyo durunya jilanya ti kedanyo kan ada depo ji kajilanya, tapi di kedanyo adalah buta halim tertimbang. Dan kemudian menyo ji pegat handai depo tepo le kedanyo benar sipuat perbaiki urinya yang pegat beruk kepada kedanyo benar sipuat kira-kira untuk pegat jeroh urinya dan benar kasih sayang dengan bandum hamba Allah nako yang kaya nama puak dia nako ada lebih kena sagar. Sagot juk tanya padahal kan tang nak minta depur saya tiga si mangat ngku anji bukan tai ni jak pada ni jak tasai tang tang ngku sampai ngelukun benar sampai ngelukun nya ngku ya ke depur pulen-pulen buat lawan sama dengan hendak sabar ke sama kemudian enggak disampaikan kaiban dan kekurangan kau pulen pega di lawan anjir ngku jadi paling-paling urang doktor iperiksa katanya itu pun tena-tena menyolaganya getaran jantung nyo sakit menyolaganya drone sakit sang drone kena kulin sao wallahu alam dekatnya mentang juga nangku tapi dengan cerdas kebegahnya dalam keadaan sadar dekat akai bukan dalam keadaan sadar sang nyo pulin ko ajut main kadang-kadang gepegah kedanya nana boleh depu atau kedanya ingin tahu sahur mana boleh nengku. Ha, kalau dia salah kanya nengku. Ya, bandu apunya menyokar kepegah tentang tanah sakit dan mubat mandang. Baik dia yang so petakit nengku. Dan menyokar kepegah tanah sakit, gebi mandang, kubat sakit, baik pegah, pulin dukang petakit. Menyokar terbuat tingkannya, inilah maknanya yang awal nengku. Buah mana? Ia telahu ala fitnah dan alaih. Al-mutli' ala sarairi, urang yang melihat dari segala rahsia sarair manusia. Allati taqtadi wujudal aibi, memang sarairnya yang pada ujung-ujung tak kuasai rahsia tegok, yang kena kidih cekalan segala kekurangan, segala memang kerusakan di depu, menyogedanya kan bukannya li Tuhan, idza lam yatakhallaq sahibuhu birrahmatil uluhiyah, menyo urang yang kena joknya li Tuhan, hana nabi lam kepada urang yang sabah tu sifat, pu sifat, sifat adalah rahmah uruhiyah. Kasih sayang yang na lagi kasih sayang wa Tuhan. Artinya ba Allah na kasih sayang pemaah, ida nyo pina pemaah. Tapi hana sabi pemaah ida nyo dah hana sabah lagi pemaah Tuhan. Lalu kemudian juga ida nyo ida tun bengeh, hana sadup lagi tun bengeh Allah Ta'ala. Tetapi sifat-sifatnya benar. Menyo sadup tak kakak yang ida nyo. Ya, bah. Maka yang ik dapat sadup. Menyo ik sadup dan akan kena nyawa kalah. Jadi benar benarnya nengko. Ubi bina lah sebutnya. Ya. Nyak meri beda. Nyak meri dah pakri sama-sama na tapi hana sabana nengko. Ha, nyak berbeda aja. Sama-sama na tapi hana sabana. Sama-sama hana tapi hana sabana nengko. Ba Allah Ta'ala hanangon. Ida nyopi hanangon. Tapi hanangan kena nyawa ada kalah kalau na ada kalah hanali nengko. Hanangan ba Allah Ta'ala memang hanasifu dengan ba Allah Ta'ala naga. Menyamanan menyona sifu nyo pakri ba urang. Nyo dak nijuk la Allah Ta'ala itla ala sarair nah ada bepe. Kiban di antara adalah rahmah uluhia fayarhamul mudnibin wa yahlimu ala zalimin. Yang pertama tak kasih dati urang tak irham tak sayang ati urang yang bubut salah. Dan kemudian nyo lain nengku irham nengku. Menyo salah-salah juga. Asal kaya buat salah. Sip senang di denyo nengku. Kau senang di salah nengku. Ada huru yang kesalah tak kasih.
kiban gasih hati urung ke salah, kan senang tentu salah, tapi mu'ah baik di ngaji salah. Beda gasih ni. Allah Ta'ala ni gasih, ni irham, ni sayang hati urung bubuk salah. Ni kan balik datang ni. Balain ni pegah di Tuhan, nama ni urung bubuk salah, hina si punya paling benar ni. Kan benar ni. Pak Kricit, urung yang kaya bubuk salah, asai leke mu'ah, Allah ni pemaah. Tiga buat salah lekem ah yang pemaah. Di buat lah makri, pemaah lah nengku. Di pemaah di buat lah, nampu pemaah lah nengku. Yang mana aji? Kan makna adalah kita nyawa adalah benar sifat irham, benar sifat kasih sayang kepada urung buat salah. Makna aji kan kita nyawa tengah mangat ati ati buat salah. Dan kemudian fayarhamul mudhnibin dan adalah halim ala zalimin. Halim kan edim bengeh nengku. Makna halim etin bengeh kan karena hanta je pekeran aku. Etin bengeh karena yang pugat salah hati hadanya orang raya dan maka tak imdor mendang ikun etin bengeh kan kainan halim aku. Makna halim etin bengeh sengkira tak putruh ke bengeh hadanya lebih baik aku. Itu yang kentu bengeh aku. Kira orang dipegat sifat bengeh kepada hadanya. Menyo lakukan tindakan menalah Han lakukan yang ilmu aku. Tapi tetim bengeh menyata budak sekatu kaku lebih berat ni bayangkan naik pegawai gatai manaku nyokan halim manaku ya kan ipoh hendra mendua gali harga menyata budak ipoh lam manaku ya ipoh li kemudan ni kami budak lah bakri ipoh lam manaku jadi mau dah mau dia budak siap dan hei kan ya nyan halim je kan manaku ya nyan kan halim manaku ya. Jadi wa yahlimu ala zalimin wa yasfahu anil jahilin nengku urung jahil depo maah kiban depo maah urung jahil Rasulullah ke pakai ke anak agama ni depo pakai dolong ni depo nengku nami depo long nabi pandai daun nengku ke hanai depo long nabi hanai depo nya tadah nabi bin ada syahade ah tangkrai depo bin ada syah han rimong agama hai menan sangkrai depo nya bin salah han rimong rasul ke lagenyan men pakai pegat mana hanai depo ya. Itu nyawa yang segalanya air kan? Ya. Maka dengan karenanya hanan pulimah li Allah Ta'ala. Adik hanan pulimah bakri. Alhamdulillah. Wa yusinu ilal musyi'in. Dan dia akan berlaku baik kepada orang yang melakukan kesalahan. Sama dengan walaupun di dalam kitab kedulih. Ahsin ilal musyi'in. Ke mana ni? Ahsin ilal musyi'in. So yang pegawai god, dia balas god. Orang pegawai bro, baik balas bro. Fa innal musyi'ah. Sadak fihi isa tu. Itulah kitab ni ku. Ahsin ilal muhsin. Nyo kitab. Dia buat dengan mengklih ni ku. Ahsin ilal muhsin. Ngu pegat jirah ke so yang pegat jirah. Urung pegat beruk ke danya bakri. Fa innal musi sadak fihi isa tu. Urung pun beruk beruk. Baik kabalah dia derawak ku. Karena beruknya nak kaya wabak sahat. Kena tak kalian-kalian bak difi ni ku. Nada kalian-kalian kebiasaan mentang-tang yang aku. Pengge ibu rancu langglah aku kau lain. Alah ai cau yang jibah. Mai lain itu kata tu ijib leu lang sat lang kanan ni. Ya. Nam janjian tak kalah hina. Yang sama dengan ikan tu masuk yang kuhuruk kau dinya leu dalam aku. Ha. Jadi nyau menang cik kira-kira ji. Pakri mana-mana ji. Ha yarafu wa yuhsinu ilal musyiin. Wa yarafu bi ibadillah ajmain. Dan dia harus bersifat dengan raufun, kasih sayang dan mungkin adalah orang yang kepada sangat memang sifat rauf, tak sayang, pemaaf dan kemudian adalah gengedanya wati mikati. Ngan mandum raufum bi ibadillahi ajmain aku. Nyawanya orang yang kata buat dekat makamnya, kau ngaurung nengku. Kau ngaurung raufun. Ngan pucit ibadah Allah nengku. Ibadillah isa ibadillah nengku. Ngan kamai ngra oh nurnya nengku. Ha. Buka ngan menyamong benda menyamong ngan benda mati. Ngan ngnya rauh nengku. Nak nak oh nengku. Ha. Itanya mekara kara habis coro kan tasenut baru lemahnya habis aburit kana. Hana rauh nengku. Iji ai ya le dia takaran nengku. Ha. Dia urinyo ah kai eh kede nengku. Ha, hana rauh ngabe nedang, hana mai pusu di makna dikem ku. Keputalahnya nampu galak-galak tadi mak undang.
Hana rauh dengan benda lain. Maka tengah jat-jat tak cabang kaya yang tahanan. Puan rauh pun bila cepat. Hana perleh. Tengok jali karlui perleh. Dekor baik depan dalam listrik. Kan tepuk api. Tajak ni orang tak galak. Tajam parang dengan. Hana rauh pun. Ini orangnya terus tingkatnya orang. Ya. Bahkan. Jamuk anda kepoh kan. Kaikah kaki kau ni. Idenyo dak dak kara eh dak thun ke hanai kau ka tinga kam repen dak ke ningo sama dengar go thun ningo ya dan nyo hai kau ningo hai kau ningo kana nyai kau ye kai aka geroi ikap pak yang kenang kap so ho yang ni ya di tuhan kenang kap mai dengo kana hanar ha ati de kenyan maka de pa de jaga de ko ikau ningo hai kau ningo ya. Ah, kemudian apabila fa'innahu yakunu dhalikal itla fitnatan alaihi. Munyo urungnya laganyo. Dan kana buka tipunya oleh Tuhan. Fa'innahu yakunu dhalik. Puna dhalik dhalikal itla. Kalan tersebut merupakan fitnatan alaihi. Kan merupakan adalah jerah. Tapi terbalik adalah merupakan fitnah kepada orangnya sendiri. Ilat pakan. Lianna dhalika yu'adihi ila ru'yati nafsih. Karena tanggap lagi di luar puno nyawa kelung wasiat dami amriha tanggap rakyat yang kena buka kelung ya Allah baru lain ana wal ayub bi amalihi digap ana lam jiet ilung ka kenjiet dan takabur ala ghairihi nyan tipu-tipunya yang kena iaitu menganggap kita nyawa satu-satunya dan tanggap nikmat yang paling raya yang nyawa Tuhan ana yang nabak kita nyawa dan tanggap di lain lebih raya bahkan hai ilung bahkan eh dan tanggap yang bawa la ini baklu mutirawahan yang na nyan banpet macam penyakitnya ya wa hadza huwa adamul fitnah hana lain fitnah yang paling raya kepada kedanya inilah sifat-sifat tersebut tiga dan yang kedua wa yakunu dzalika sababan ila jaril wabali ilaihi dan kemudian di samping draw buat laganya cit buat salah akibat daripadanya pula akan nah yang lain yang pertama draw ujub draw takabur draw adam, draw istiadam dan mendum-mendumnya yang draw wajih salah. Kemudian apabila kalihna salah, hana tinggai bak salah thot, tapi na yang lain yang jihwa leji kepada adalah salah yang kedua. Sama dengan lagi kekhen bak agama, jib minuman mabuk itu salah. Tetapi pajuh barang yang mabuk biasa juga barang yang kan mabuk menan itu juga salah. Tetapi kira-kira tidak pajuh barang lain, elih pajuh kabeh. Tapi menyotaji barang yang ada hakai nyan tiga salah akibat kesalahannya mahu tak balai niku. Kebang kesalahannya. Hati mah dia salahnya pula elo niku. Kai de biet jib barang mabuk salah. Alanya na pula en di bini. Kamu lingke ada salahnya lawan niku. Alanya melingke lain tiga tik melingke ada salah. Penyebab ji adalah yang pertama barang yang salah, yang kedua nya mahu adalah en gekeun jari penan jaril wabali ilahi. Barang yang akibat daripada ji. Puatan yang akibat teman ida'ihi li sifat ya rabbi ya yang akibat aku ida'ihi diji kadang-kadang ikun sifat Tuhan kana balung dia Allah eh ni tu ujian baik ya elung baik elung tu baik tu ya kadang-kadang kamu hukum kena nengok ulam yang kadang-kadang kita nyok kena dua gol hega tapi gol lagi yang tamu no abe ujian nengku no abe ujian tengok kadang-kadang kaya anggap kena nyok ke bawang ujian nengku kan tapi nengku atau kena redup pesta ya undang nengku. Ah, jadi telefon ni, dah kau ujian, pulang kah kena tajak ni kau. Dia ni kau. Kan kenyah nak kau ni kau. Takut lemahnya dalam dadah tu. Jih, tak tak kau. Bagaimana kan hana gai barangnya. Yang hana gai pakri, lemah. Itulah setiap dam ni kau. Ha, nyanyi kau. Ha, sama dengan inilah mana putran yang wabal ilahi. Ida'aihi li sifati rabbi. Dan yang kedua menyokat cak sifat Tuhan bakri munazaatihi likibriai sama dengan kadaya lawan dengan Tuhan engko Allah Taala sifat hanji bagi engko buat drone sekai menyo tekang kadanya tak cak tu nyo Allah Taala sangat bangih engko beda cak relung menyo bit nabi di Tuhan ai dah main engko ha jadi sama dengan diri sifat Allah adalah sifat kibria maka sama dengan lidanyo hanji dia cak lagi dengan dan yang kedua adalah tamnazaah ngal Tuhan itu sifat otomatik. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kibriya, sifat kufuk, sifat kufuk kibir. Dan yang kedua, Allah bersifat dengan sifat utama. Nyaman dua-dua, sifat kibirun dan sifat utama itu sifat Tuhan.
menyertai acok lagi kita nyawa sama dengan Allah lawan. Akan kata jak mempakai, tajak ganggu adalah hak Allah Ta'ala. Kemudian, wahadha huwa a'damul wabal. Nyan adanya timoh akibat daripada nabu nawa, ini adanya merupakan a'damul wabali, yang merupakan adalah wabal, akibat kerusakan dan bencana yang paling raya, wa ghayatul khazi, dan merupakan paling tiga, paling berat untuk merempakkannya wan nakal. Untuk ujung merempakkannya dengan Malaya, tengok. Pajan kanyai, pajan Malaya, tengok. Apabila barangnya kata pegawat, maka hana tetek buat ujung akan merempak khizi. Hana tetek akan merempak adalah kedenya buat urat dawa buat Tuhan, kepuhina, dan kepubut oleh Allah Ta'ala. Urung lain, hidih datuh, kedenya hidih miyub. Urung lain, jak dengan tepak, kadang-kadang kedenya jak dengan daun. Urung lain, jak di jalan aman, kedenya payah hajak kira-kira di dalam ru'uh penuh. Itu termasuk khizin dan nakal. Wa fi ba'dil akhbar al-muriyah ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na sebahagian riwayat yang gerawi riwayatnya memang berdasarkan asal ba' rasul annahu qala. Rasulullah na riwayat pernah bersabda, ma nuzatir rahmatu illa min qalbin syaqin. Ma nuzatir rahmatu illa min qalbin syaqin. Tidak pernah Allah mencabut sifat kasih sayang, terkecuali dicabut oleh Allah dalam sifat kasih sayang daripada hati, daripada urung yang kasyaki. Sama dengan bak manusia nane teruh oleh Allah dalam sifat kasih sayang. Tapi sifat kasih sayangnya tetap nekebah di Tuhan dalam dada urung, menyohanali sifat kasih sayang yang tanah urung yang syaki. Nyo bermenggarih meyut boleh tanya nengkut kira. Kek kepuli juga reh nengkut. Ya. Sifat hana kasih sayang kurung nyan dana urung nyan syaki berkah Tuhan. Nyan di kerusi ni ku. Apa yang sayang ni ku? Ji urung katanya urung ni ku. Mak karena bak katanya nak pacu hana yum urung nyan tabluh ni ku. Hana saya sayang biar apa kira. Menyapur leh ada pancu, ada pancu. Menyapur leh ada pah mati, ada pah mati ni ku. Nyan dana yang pelaku ji syaki ni ku. Nyan yang di ugarih bawah ni ku. Nak nama pun kita yang terputih-putih sahaja pun tengah perkara alam ni ku. Karena nak sepuh-sepuh maka ubina orang hanya yang terperuh mentah ni ku. Tanah hanya yang manusia ni ku. Harta yang yum, jangwang hanya yang sepuh dan yum. Tanah apa orang yang hanya lih kasih sayang. Menyok kasih sayang hanya lih dan dada orang yang ni pegah. Hanya lontarik kasih sayang terkecuali syakin. Ni kerja orang ku be dia aku apa orang lain ku menanti pulen terpulen be aku deh ku horor orang. Ah, cuma nyai toko dan dekat rumah bakri. Alhamdulillah. Nadanya balungnya mentang tangan ku. Ya. Menyo tak dia aku apa orang lain hana jadi ada coba jadi tenyang tengah ku. Be dia aku ku ku. Kan aku agama nanti kali merempat tau ku buat rawa dekat. Pah luntau hana perayu jedu ni ku. Raya pakri pun bui beo nak ko. Hembat agak ni ko. Menyang mudah pakri. Kalau dia orang cemacau. Guko tiap orang bajar dalam tambah. Tak nak kan. Tak nak berhenti. Tiap orang bajar kau kecau ni ko. Hanya mana je ni. Nyang kat tak ni ko. Manuzatir rahmatu. Tamaknya kira-kira jin daripayakan daripada anahu qala manuziat. Menyo memang bakal daripada Allah dalam manazatu weh pegah ke? Menyo Allah pegah hadis kursi manazatu. Nyo ne pegah Nabi manuziatir rahmatu tidak pernah akan dicabut sifat kasih sayang kepada manusia ni. Hana kasih sayang be o be manusia. Nyan menyo urang ka hana le sifat sayang ke manusia mu be ketut illa min qalbin syaqin ke. Nah yang harus doa, yang hana mikat manusia nengku katanya oi rumah na nangen tu tanya oi rumah na ne tanya oi rumah na apo yang na nengku jadi mun en be hana rahmah nengku oh hana rahmah nengku ada pre ke mai gawa di urunya kena tempat be dia hana rahmah nengku ya minyak kawanan berde pulung sakion nengku.
Dan dalam hadis Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu an, dalam Abdullah bin Umar bin As sama dengan Umar bin As, nyokon Umar bin Khattab nangku. Beliau menyatakan Bakri radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal Ar-Rahimun yarhamahumur Rahman yarhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Ini pegah le beliau Ar-Rahimuna yarhamahumur Rahmanu yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nyo bahasa-bahasa kinayah heun. Ini pegah le beliau urang yang nasifat kasih sayang urangnya negasih urangnya le Tuhan nangko. Tanya mita gasih sayang Tuhan ke danyo, begasih sayang danyo ke hamba Tuhan. Nyan hamba nang di Allah, itanyo begasih sayang. Ubena ta gasih sayang, gasih sayang adalah hak hamba. Kan gasih sayang adalah hak yang kan hamba, ji hamba Tuhan, itanyo hamba Tuhan. Kiban gasih sayang, menyotani lakukan tindakan lagi aturan nangko. Mampu lagi aturan nangko. Takoh sekilo-sekilo sia lemo bak pa aji. Nyu hana 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 yarham nako. Mang kada sia nak kasih sayang, nyai dan nak kasih niku. Ye. Beda ke beda sia ni ko mati te jauh BO anje nako. Ha. Jadi nyo nan sia binatang, sia mano, sia kameng kon dalam artian hana kasih. Ni pegot binatangnya le Tuhan untuk payuh cara payuh nyang nyang nako. Sehingga bau jong pegot bakri wa idza dhabhtum menyodron nyokan untuk manusia putar jam sikit ke mana mana yang tenaga kasih nengku baik sikit hana lut nengku wala dhabah tu fa'adbah penan fa'asinu sabha apa huyung fa'idha dhabah tu fa'asin syafra tahu mata sikit mana air nengku. Dan kemudian inilah makna nekun ar-rahimun yarhamahumur rahman. Urang yang memang nasifat rahim, kasih sayang becut, ni sayang urangnya li Tuhan. Kemudian karena menon, maka baujung, irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama. Mesayang tu urang yang na lambu mawa, watanya na man fil ar, yarhamukum man fis sama. Hamba Tuhan yang na alam dunia, mesayang tu. Keputa sayang urang yang dalam dalam dunia supaya sayang katanya mendum oleh Allah yang naik langit tengku. Nyo menot lisan, bet da bikin di hidup tempat pintu lagi yang kada bebe tengku. Menyo hidup langit cika a amin tum man fis sama Quran aku. Menyo menan adalah salah satu untuk mencari kasih sayang Allah, kasih sayang kepada makhluk tengku. Ubena kasih sayang, ya menurut tapi dia itu kasih sayang. Sama dengan hak keji leganyan nengku. Tabri hak kasih sayang. Inilah makna ji salah saboh daripada sifat kasih sayang menalam dada urang menyokah nak kasih sayang nampak di dengku munau kat termasuk kira-kira urang yang kasyakiyun. Wa fil isyaran anillahi ta'ala annahu qal. Dalam saboh kitab yang bernama kitab Al-Isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala annahu qala. Ya dan hadis kursi nengku. Kuatlah nak kele Tuhan. Abadi. Ini istakhlaf tuka syakak tu laka minar rahmah. Abadi. Ini istakhlaf tuka syakak tu laka minar rahmati. Hambaku. Apabila lung istikhlaf akan kata. Ya? Mana istikhlaf kalau pergi kata ke khalifah kan? Kan? Ini lebih umum lah nangku. Hamba lung menyolong kalau pegat kata ke khalifah. Nyong mikat dengan Nabi Adam ini. Ini ja'ilung fil ardi khalifah. Nyong nyan dengan khalifah. Nyan pokok. Ada jik dan nyong ketukang, ketukang penan ke kepala rumah tangga. Kita nyong cik khalifah. Nengku. Ada jik dan nyong kepimpinan desa. Kita nyong pi khalifah. Nengku. Ada jik dan nyong kepulaan. Kita nyong khalifah cik. Betulikin yang nak khalifah cik Nabi Allah Adam nengku. Nabi Adam ni untuk khalifah yang pertama untuk menguasai dan menjaga alam. Menjaga alam benar yang kita jaga. Puat alam yang jauh ada yang nengku. Karena Nabi Adam adalah diserah alam luah di Tuhan. Kita nyawa diserah alam ubud di Tuhan. Khalifah juga. Tapi khalifah fil baiti. Khalifah fil desa. Khalifah fil kecamatan. Khalifah fil negara. Khalifah juga.
menyolong kalunjuk dalam duduk berada adalah khalifah. Apabila alung lunjuk kepada kata daripada khalifah, syakaktu laka minar rahmah. Syakkan. Menyonan, syakaktu lungplah. Lung buka kepada kata daripada rahmat akan sebagai pembukaan. Artinya apa kri? Ada jid menyokal khalifah, lung buka. Menyotanya, hanani ilam jaruh kata apa kri? Tanda kata akan syaki. Syakakan. Karena syakal kamaru buat dalam air namanya. Bekah. Sama dengan lun belum puji kata ke khalifah, syakak tu laka, lumplah bagi kata daripada rahmat. Artinya, lunjuk. Tapi yang dia lunjuk rahmat lun kepada kata berdepu, fakuntu arhamu bil mar'i min nafsi. Lun ke Tuhan. Lebih kasih kepada manusia, nibak derawa manusia. Dina tak kasih derawa ke derawa tu, Allah datuhnya lam. Kasih katanya. Menyamanan, gasih sirau orang kepada derawa orang, ubud yang lebih raya gasih Allah kepada katanya orang ku. Menyai gasih le orang at sepuh denyo meka ate nang ku. Tetapi dumnan gasih Allah han meka ate ngado anang ku. Mapa kricit adalah napaga inni arhamu bil mar'i min nafsi. Waqad addaballahu ta'ala khalilahu Ibrahim alaihi salam fi ba'di mawatinihi al-'azimah. Al-miqdar fi ba'di mawatinihil adimatil miqdar wa'allamahu kaifa yatakhallaku bihadihil khuluq al-karim inda itla'ihi alal asrari. Dan kemudian sungguh nepu adab li Allah Ta'ala akan khalilah. Artinya nebri pelajaran. Nepurunau oleh Tuhan. Ad-dabah. Ad-dabah sama dengan kan takdib. Diberi adab dengku. Lagi kita nyoga kita nyota murno ilmu agama, diberi adab li ilmu agama, menau cara makan, menau cara duduk, menau adab mandunku. Padahal memang adab tersebut hana mengganggu, tetap mangunun ngendap lawese dan mengganggu nku. Jadeh tetap menjak wese dan hana terhulu lawese pi dan lagi biasa nku. Tetap mengui dalam rumah juga je hana bubu nku. Kan benda tetap mengui, ui dalam rumah jadeh mentok pintu, tetap mengawese ngunun mentok pintu. Yang kahek dan aku. Atau pintu yang mentok. Tuk kedai hanya dah debit. Tapi kau mana aku? Gaduh adab. Lawi ilam kamu lamon. Pernah larmoh unun damang. Lawi si wiyah damang. Debit lawi si aki unun. Debit larmoh aki wiyah aku. Cuma terbuat yang kanyan eh tak adab. Menyokajik ke adab sama dengan kajik ke tabiat. Kan eh tak fikir. Mepikir aku. Cik hanya aku berhati. Imeh kerawai aku. Imeh kerawai aku. Asai kata bedah cit, roh kenal lagi orang. Asai kata jak, roh kenal nengku. Teman, hana-hana tak biasa, menyuruh segaga, nyan ke roh dengan ilmu yang kena, roh idifakia. Orang cek kena, biang huwa roh kerawa yang kena nengku. Roh kerawa yang kena, eh lama tajik bakri. Tiga, tengah roh kewi yang nengku. Tapi menyokong bulan-bulan, dia terus kenal lentan, tukar aki, terus kenal tu gudang, aki unun tamang. Itu adabah nengku. Allah Ta'ala nepu beri adalah memang aturan kerja dan adalah aturan yang lebih sempurna li Allah Ta'ala kepada khalilnya Allah Ta'ala Nabi Allah Ibrahim pad ne adab nepegat fi ba'di mawatinihil azimah. Dalam semua gerak-geri udib Nabi Allah Ibrahim di mana pun beliau laganya natuli Tuhan. Dan ya unang ronyo manawan nujuhidin pad-padnya na beliau piyo maka Allah Ta'ala nepegat adaba fi mawatinihil azimah. Al-adimatil miqdar wa'allamahu di sampingnya nepurna oleh Allah Ta'ala akan dia Nabi Ibrahim kiban nepurna kaifa yatakhallaku bihadal khalqil karim kiban harus memperangui dengan makhluk yang mulianya kata Ibrahim sebagai nasih lun lung bita berkata hamba lung yang jiroh-jiroh lung pegat dalam dunia sebagai namiat lung kiban tam perangui ngeji pajan tam perangui keji inda yatla'ihi alal asrari pajan nepegat adab li Allah Ta'ala kepada nepurno adab kepada Nabi Ibrahim bahwa dia nepelemahnya li Allah Ta'ala akan ya Nabi Ibrahim alal asrari rupanya Nabi Allah Ibrahim sempat mengetahui asrar ada ningin katanya pulen kah ada ningin pulen pulan kah nabruk nagat nahanagat nyo makam tinggi dengku tapi makam orang yang jeroh bisa jadi dengku
Bisa jadi ini petuh li Allah Taala terhadap dengannya mengetahui asrar nako. Lentuan kalan yang lentuan rasai nako. Mantang tiga lawan tu 65 nako. Menyokong 60 leya 62 atau 60 put itulah 62 6 leya atau 6 put ana ingat ni. Nah, berangkat almarhum Abu Idah Al-Tekun ni jawab Abu Guru Galih. Abu menang titun tiga ni jak sampai gede ni. Ha, nak pegah seorang yang nak kena tetat lun mengajak bab Abu yut Nabi din seorang tetat ni ko. Ramai dah lekai din tetat 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 tetat. Apa dia dia dah mantan jangan ke dapur ni ko. Eh dapur lu tekun ke dia aku terjah tu ni kan. Ha, tetuh kede si malam tinggal bengah nak merempok le Abu dengan beliau almarhum. Karena sambil ya hinaukan kan bicara menyapa lecok tarik cok tarik bab Abu ambil. Abu lekun hanabi tarikat tau sanya lekai hanabi ni ko. Cuma pakricit tau nya lekai kedih ni ba ni ko. Nya ada kena ni. Hanbi ron ni ko. Jut tu ba kedih ni ko. Ada dok kedih bengoh hoi. Biar Abu pun nya ora kalon tuan ko. Lekai tarik ba Abu ni ko. Rakan. Ha, rakan tuan lekai tarik ba Abu ni ko. Yang nak tunjuk pun yang Tuhan ni ko. Tuha urang raya beut nang ko. Ni tayang sonan ulin nabu nang ko. Ni pet menyohan aduk si minit di tengah minit nah nang ko. Ana juga tepu abu nang. Ni jawab labu al ilmu nurun manis dada ilman zada nura. Mufum ko ilmu nurun manis dada ilman zada nura kan. Ilmenyo merupakan lagi lampu. Menyokong bulan mencemah raya wat raya hu raya wat raya hu nang ko. Bah beut-beut le mesti ati. Bah bubur lem satu ni. Kena bulu tekun kaji menara ni. Hei lain ni. Hei lain sonan pulen. Kaji ni. Dan sisti abun. Cok ia sebuah ya raya. Surung jara abu kenan. Surung jara yang tersa yang nuidin cok ni. Bi'ah tu ni ko. Bi'ah kerusah bi'ah burung kali ni ko cok terika ni ko. Hana pakai yang putih dan apa api. Bi'ah tu demi Allah halun bersyarikat Tuhan nekun saud. Demi Allah halun cimacua saud. Demi Allah halun pohgok saud. Demi Allah halun mutina saud. Lumi Allah padi-padi pun ke. Kabeh madu kalau idin keron tarikatnya lagi yang kalau cok bagore ron. Ya. Kri ke? Kri sat tarikat. Ah. Ya bana kalana ko. Yang nijuknya kan tingkat tinggi, tingkat sedang. Yang ditulak pun tingkat, tingkat tinggi. Tinggi menurut berangkah hinau orang kau kan? Ya. Nyo termasuk asrar kau. Dih kalan kau. Kemudian, tetuh kena kan terperhati lagi dengan orang namian kau. Pakar ni tam, pakar ni tam. Hanya ada yang lebar bulan tekun, hanya tam kau. Pakar ni tam. Tak kalan perkembangan di hosiuro hana lelam daya patut rupanya habuhan hijau nya baru lemah nengko dia kata ha ada baru lemah ke patut han hijau nani dia kedih yang muda han hijau patut hijau nya duda ada teman nengko nengko ha nya termasuk hun adalah itulah alal asrar tapi bab beliau nasifut ada mana nengko ha nasifut kira-kira irham huluyah Tu anak nak kud, irau kan jebi lom pulen. Hana je kenyang nengko. Bah bubu lem satu nengko. Jadi hana buka kan iban dan kekurangannya nau ni. Tinggal wawon. Tanya pajan wawon kulho abu tu kud nengko. Abu menyona idin abu singa posiblah nengko. Hei bengah pola pang yang kita pui nengko. Bek nawa kita pui bengah yang kita pui gop nengko. Mana nengko labu? Kita pui gop bek nawa nengko. Pajan cilawa abu tu kita pui posiblah nengko. Hana wawon. Itu nyok kasih dapat sawah je je dalam tahu pun kan kat tu dia nama dia tu abu ana duduk bab satu macam possible lah wo possible kita punya jak bola pan lah di sare reut tengku ni kun lah bulu tu kun nan de pui dah pui gap kun abu nau ya kita pui gap tu ya ni kelah eh nyen ke cerita ni ku lendoan lagi dah pui lendoan roh jan ku kejadian ni ku ya jadi sama dengan diji itulah bah bebel le satu Oh dua dawat ada pu makna kita pu ikam ya hana berah benwo kita punya herd hana berah mana ke
tapi yo aku nyanyian birayu ah jalan dua kata ya nyanyi ke yang nak pergi kele ni ku winner rayu ni ku ya jadi aku menyedika aku kurang kali menya yang dah habis umur untuk tua punan depo wa depo rumah nak pegah tinggal meninggal lu ayah oleh nak pegah ni ke ha almarhum habib di pauli mana belasan ni ke ah urap ulin pergi acara pekan kadang-kadang tinggal kadang-kadang sibuk ilung ni ku yang hidih mendol di pauli ni yang ni ku pekan mesti orangnya habib kadang-kadang tinggal puas sibuk ni ku orangnya pergi acara tinggal mah nak pegah ni pegah orangnya tinggal telo nak pegahnya ni ku nyan bi raya na ragu dekoh na betul ko yang ni yang ana di pu mo sapu pi te rade de ni ko ane kita nyoga na rade de sudah kemudian inilah dalam Nabi Ibrahim yang tanya li Allah Taala kaifa yatakhallaqu bi hadzal khalqil karim inda itnahi alal asrar. Dan diriwayatkan daripada Qusamah bin Zuhair radhiyallahu an annahu qala balagani anna Ibrahim alaihi salam haddatsa nafsuhu annahu arhamul khalqi. Nah juga riwayat daripada Qusamah bin Zuhair yang bahwa beliau menyatakan natuh berita lon dengar lilung keun Qusamah una berita Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tabah wate jisah li nafsu annahu arhamul khalqi ni ko nyolong adalah manusia yang paling sayang ku urang ni ko isah liat ni hanai bah 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 urang ni ko ah manpa je depu ada bicara tersebut akan merempok dengan berita-berita yang lain qala nekhul le beliau farafahu Allahu taala haqa hatta asrafa ala ahli ardi. Kemudian karena memang nepegah di Nabi Ibrahim haddasa nafsuhu annahu arhamul khalqi, kemudian akan nepulangkat beliau oleh Allah Taala dina dengga nekeun karena droninyan merupakan urang yang memang arhamul khalqi, maka nangkat li Allah Taala daripada Nabi Ibrahim sehingga jeutlah beliau asyraf ala ahlil ardi. Buena urang-urang yang langdenya droninyan termasuk urang yang paling tinggi kemuliaan. Dina tingkat fa absara a'malahum. Ne pelemah li Allah Taala akan amalan urang dunu. Ne pelemah yang brok-broknya ana brok ana brok. Wa ma yafalun di samping amalan yang kai pegot nedeh nun pelemah li Tuhan dan parang nya kai pebut nya tiji lusa kai buat pulin deko. Iji lusa tu dengar akan jadi pulin ne depu. Maka nekul ya rabbu damirhum karena kan pe tingkatnya oleh Allah Taala terasa dronian merupakan arhamul khalqi. Kemudian nekul Nabi Ibrahim ya Rab damirhum nengku ya Tuhanku mesti rawa baik dengar lah kampung libruk madu nengku kan ada nengku jih bruk mesti nak tinggal dua tempat nengku jadi damirhum mesti rawa baik dengar nengku kupu teman jadhan hanya ngui madu nengku apabila bapak tanya nekul oleh beliau damirhum kemudian nengku bele tinggal mesti rawa pih karena urungnya adalah urung bruk. Ni jawab oleh Allah Ta'ala, ana arhamu bi'ibadi minka ya Ibrahim. Lung bita berkata, lung ngengkata sayang tak lung kambah tu. Lung sayang tak, ia tak kata dia sempuh. Bata dekat dia sempuh, lung depu kan alih tak masjid. So depu kata dengan lung ngemaji. Tak lung depu ilung. Baik apanya. Ya, ini kena pegang. Kemudian, ihbit fala'allahum yatubuna wa yarjuna. Kemudian, wa yarjuna. Menyawana lung bita berkata Ibrahim, ih bit nya dente kadang-kadang ni ne prafa li Allah Taala Nabi Ibrahim niku ne me dalam alam ade niku ne keun bo bele di sino maka mudah-mudahan ji hawanyan ih bit nya bahasa ceh bejet tak iem gede niku piuh gede hawanyan pakon kije be de pega fala an lahum yatubuna kadang-kadang hawanyan tengah tobat wayarjuna dan kadang-kadang mereka itu mengharapkan rahmat lung menyamanan lun lebih sayang di Allah Taala ni depu pakang ke depu kadang-kadang itobat karena ni depu bau ujung ji tobat ni depu lah Allah Taala bau ujung ji menawa ji harapan ke lun
menyamanan Allah Taala ne depu beruk dan ne depu boyuk maka hana ne cok tindakan tengah beruk hana ne cok tindakan tengah hanagat ne pumaah tengah bait dewa nuku. Dan kemudian daripada Ali radhiyallahu an daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ne keun lama arallahu Ibrahima malakutas samawati wal ard bahwa dia Allah Taala ne pelemah kepada Nabi Ibrahim akan alam malakut. Katanya Nabi Syirah dalam matang kau ikut. Dan kira-kira jikan kira-kira malakuta samawati wal ardi asyrafa ala rajulin bima'asyatin min ma'asillah. Asyrafa bima'asyatin min ma'asillahi azza wa jalla. Bahwa dengan kira-kira jikan adalah datang nipdemah, nipulimbik, nipudeh dari Tuhan. Atau sirau ragam yang maksiat daripada segala maksiat Allah Ta'ala. Nipulimah, nipulimah, nyan urung beruk, nyan urung beruk. Fada Allah alaihi. Ini menu'ah Nabi Ibrahim ataji. Ya tengku baik tinggali. Fahalaka. Bina sahaja. Ya. Nabi Ibrahim yang lagi nyan. Banyak nak sirau dua. Yang nak ada puat dan nyabat tubuh dan nyawa. Nanti carut nyawa. Nyan ujung buat dan nyawa. Nak ada nyan saja nanti. Banyak carut. Mati dia juga nanti. Jadi hana tinggal urung sirau dan nyawa. Saya kata nunggu dan nyawa. Tunyok dan nyawa. Mantang nanti. Jih Nabi Ibrahim yang kepilihan. Tapi lagi nyanci kadang-kadang nanti. Ya tangku baikli ni berdoa. Benar doa. Fahalaka. Wa kathalika ala akhar wa akhar. Tinggah merempuk lain. Aganya Allah nengku. Aganya Allah. Fahalaku. Ubina yang beruk-beruk kabih. Mendoa nengku. Mampakan. Karena Nabi Ibrahim. Karena terima doa. Ya Allah Ta'ala. Bak watanyan. Awhallahu ilaihi. Nuhayu. Terima Tuhan ke beliau. Ayya Ibrahim. Hai. Innaka rajulun mustajabud da'wah. Lumbitena. Katanya tidak orang yang luntung doa kata. Derawatuh orang yang kalumbi litlung lontrimang doa tu asal dem doa. Menyawanan falatada'una ala ibadi. Bek dem doa kengkeun belarak tu urung tu. Ya. Nya makam tinggi ni ko. Nya nan bek bikin ti hanja dekeun Allahumma syatti syamlahu ni ko. Ai denyo tak kira wara ni ko. Allahumma izil mu aslikil kafarata wa mubtada'ata. Ya nan bubu ni ko. Tapi nya makam tinggi ni ko. Amanya makam tinggi tentu adab adab tinggi. Amanya makam rendah adab adab rendah nangko. Kemudian fala tad'una ala ibadi fakan fa innahum minni fa innahum minni ala salasi khisalin. Nyan hambalung yang nama madum-madum jak-jak tu dunya le curak urang nangko. Le macam yang manusia madum. Khisalun imma ayatubal abdu minhum fa atubu alaihi. Nah, sama macam yang kadang-kadang itobat artinya. Yang sama kelompok itobat tengok aku. Main padina kelompok pusadup-sadup leleh peluh leleh persen tengok. Yang hana mentah pegang pokok bagi saya aku. Kita jadi Sabah si Drawa, Sabah si Kurung 48, Sabah memang di naun aku. Bisa jadi aku. Tapi yang ladum-ladumnya akan itobat. Okai itobat Pak Kribi, Fatubu, Lontrimang aku. Maka bah menang ke dia aku. Dan sama macam wa iman wa imma an akhraja minhu nismat tasbih li. Nah semacam kadang-kadang akan terbiat daripada haji pakri. Akan nismata. Akan lahir daripada haji. Nismata tasbih. Ini pegat sebuah sifat oleh Allah Ta'ala. Gelih hati maka ia puja walung tengah pakri. Baik puja walung, baik haji. Kan apa boleh? Kajiroh, kajiroh, kagot. Kedua macam. Wa imma ayyu ma'asa ilaya. Dan kadang-kadang laganya layu. Sampai tengah mati kanya nengku. Sampai bangkit tengah merupak ngelung. Tetap haji hulang lampu maksiat. Teman dia terus ngelung pakri. Wa insyitu afautu anu wa insyitu aqabtu pur mana menyolong pemaah kulung menyolong lebih rahmat yang kulung mangkal ke mandu majar orang Tuhan maksiat pakri Tuhan masih masih gede ada maksiatnya menyolong pemaah ke ada pupu belum ya 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 mana jadi sehingga ji menyol ka makamnya hana gele pakri hana gele hanji ancam-ancam nangko menyawanan hanji keun yang kengkeun kepada urang nyoi nabi anan keun pakan ya nangko. Ha? Kita nyokkan Nabi ini ku. Kena tiga sahab dia hanya ke yang kengkeng. Kena hanya ke beruk kurunya. Paya ke bakri cin. Non takah hanya ke beruk kepe ini ku. Ini Nabi medih berat. Dia nyokkan Nabi. Dia sifat makam Nabi ke je. Punya makam kita nyokkan. Karena hanya Allahumma damir. Allahumma ala gala. Allahumma Allahumma hanya ku. Tapi makam Nabi. Ceritanya gina pada idrotu yang nak musirawan lalai ni ku. Maka sama dengan baiknya yang kalah saya baik kun. Ya. Kahek dan menua. Fakai fayus saya bulan jawab Tuhan.
Waqila satu dan pendapat bahwasanya sebab amarallahu ta'lahu bizabhi waladihi huwa. Nah, pendapat yang bahawa penyebab ni oleh Allah Ta'ala bagi Nabi Ibrahim untuk penyembelih anak Ismail, yang sebab ni ku. Yang sebab ni ku. Karena padina sayang, dina kasih sayang. Ni yuk sayang ni oleh Allah Ta'ala ni ku. Hadzal makna alladhi dhahara minhu min ghaldatihi alal usah. Inilah makna yang dih daripadanya Ibrahim, daripada ghaldah, daripada kerutaknya Nabi Ibrahim atau rumah masjid. Hamene mu be ketut atuh rumah sil Nabi Ibrahim. Maka ada antara lain waqil lati rahmatihi lahum. Ubut hak kasih sayang ronyan. Nah, jadi ni yusiatu anak ronyan. Dan disebutkan pada sebagian tafsir annahu alaihi salam kana ya'ruju bihi kullalailatin ila sama. Nah, juga riwayat yang bawa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah beliau itu ya'ruju bihi kullalailatin ila sama. Nya nego kelaga kan Nabi Muhammad dan Isra Mi'raj kan Ibrahim lebih awal nego kullal lailah nego tiap malam bayi ulangan nego jadi kan menunjukkan yang bawa lebih beliau juga dengan Rasulullah nego ya tetapi adalah maka layaklah nama Ibrahim Khalilullah nego ya kemudian adalah dronnya tiap malam lailah ila sama. Cuma empat bukti itulah firman Tuhan wa kadzalika nuriya ibrahima malakut as-samawati wal ard fa kharaja bihi dhata lailatin maka adalah kharaja bihi dhata lailatin fa atla'a ala munibin uriya hino kharaja niku tapi lebih depan uriya niku. Tengok juga adalah mi'arab. Lebih depannya ni ko. Fa'uriya ni ko. Fa'uriya bihi dhata laylatin fa'atla'a ala mudnibin ala fahishatin faqala. Maka bahawa watiya karena leganyan mantang Nabi Ibrahim adalah gekalan malakut sama wati wal ar. Fa'uriya bihi dhata laylatin. Nipu mekrut le Tuhan tiga ni ko. Bahawa malam lam lele malam araja pun no, nipu ik tiga. Alanya fa'atla'a menepelimah li Tuhan ala mudnibin atuh urung pebuat desa ala fahisatin. Di samping adalah desa bruk dalam desanya nengku. Amban kalan li Allah li Nabi Ibrahim kerana pelemah li Allah Ta'ala datuh desa urung lain dan bruk. Faqala Allahumma ahlikhu ya'kulu rizqaka wa yamshi ala ardika wa yukhalifu amraka. Ya Tuhanku ahlikhu nengku. Betley dengan ayat nengku. Nampu minat sama dulu nengku. Pakan ya'kulu rizqaka. Rezekinya ipa jauh darah Nabi. Wayamsi ala erdika. Dijak je kena atas tanah rawan. Tetapi rezeki darah Nabi. Jijak malam puh rawan. Wayukhalifu amraka. Tetapi darah Nabi. Hai betih. Maka pun nak kebah matanya najik ke semak matanya nengku Nabi. Nyanyi-nyanyi macam kanak-kanak pelemah. Lalu lah kayaknya. Oh kalau kayaknya pakri. Fa'ahlakahullahu ta'ala. Maka nak peminat salih Tuhan. Karena memang doa Nabi Ibrahim. Kan itu. Kalimah tiga. Fa'atna'a ala akhara. Alinya lemah huru la ilam pula ilam. Maka nekun. Allahumma ahlikhu. Nak peminat salih Tuhan ku kedih baiklah ni ku. Jadi mandum ni pelemah li Tuhan. Asal lemahnya nagat. Ibrahim doa tapi. Allahumma ahlikhu. Ya, maka ni termasuk katanya ni ku. Wa ahlikil kafarata kan. Ha, tapi je Nabi ni ku. Itanya la ilam ni ku. Maka fanudiyak. Kif an ibadi Ruwaida Ruwaida nako. Ibrahim piuh baik dia fikir urusan hamba lu nako. Ruwaida Ruwaida nya Ruwaida ke dia buat apa nako kan? Ruwaida balha kena ya. Ha nya katanya. Puan Haji hai hada hai hada. Adanya ke jauh jauh baik fikir adanya nako. Baik nyang ke fikir Ibrahim. Tetapi adanya bakricit. Hal tersebut tolong jauhi Ibrahim. Fakan menan fa inni talama raaituhum asina fa inni talama raaituhum asin lun adalah panam trip tad engku panjang sekali nya lung kalan sebiasa tad lung kalan urang yang asin cid de lung ngieng kan kata pegah de lung tetapi pakricit lung tetap lung sayang kepada hamba lun falamma habata ba wadde Nabi Ibrahim drun ara fil manam ne lumpa wate pun lumpa ma zakarallahu ta'ala barangnya kan pegah li Allah Ta'ala dalam Quran dengan bahasa haji yaqulu nu pelemah an adwah
Maka ni pelemah tu di Allah Ta'ala dalam lumpur ni kan pun pelemah. Inni ura fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Keesokan hari yang dalam lumpurnya oleh Nabi Ibrahim mendatai pada malam nantanya yang ba'anak dan ba'an Ismail ini ni pelemah di Tuhan akan Yusia balun kata hai Ibrahim hai Ismail cuma lundanya fandur madza tara lundanya kibana pikiran pada waktu nyokon lundanya ada jirat nengku tetapi adalah sesuatu yang kadren nempakat di beliau wa orang lain sawa Ismail sawa ayah Nabi Ibrahim anak empakat ayah empakat banyak kena dengar ayah empakat banyak nengku mempakainya mendang di pulemah mendang istiadam nengku dan tenyang bawa nyoka pun tenyang bayi ayah ayah ni leung nengku ya kata tenyang nengku pun ada yang nengku sama dengan hak draw balik dia mai itu nyo nabut nabut yang mendang rinci tu ana nempakai bayah ke pun pakai kau nyana mah lebih parah lawan aku yo eh wedu ha menyang tau meyup eh bau kum pulamnya eh wedu nengku derajat ayah turun mempakat derajat aneng hanam mempakat bayah nyokeun nengku pandur madatara falamma tasammara lidzalika ba wate ka merempok satu kesimpulan buat apa merempok satu kesimpulan ya ya abati ifal kemana nengku ya abati ifal madu mar sadayuduni insyaallah minas sabiri anapa ya menyukan ni oleh Allah Taala ni bubul yul don tetap bersabar atas perintah Allah bahawa dia keputusannya memang kabaku bandua ne Ibrahim ne tanyang Ismail ni jawab dengan perasaan wa akhadha sikin laju ni colah alat untuk penyembelihan qala Allahumma hadza waladi wa samaratu fuadi wa ahub wa uhibbun nasa wa ahabbun nasi ilayya ya tengku nyawa neng lumpakri nya kapon ke menyo tetu kanak draw niku buno bapa yang nak urung beruk bakri ya niku kena ni pegatu ini hadza waladi nyawa nelun kanya mentang wasamarah puadi urung dengan cekeun hati jantung hati kemudian wa uhibbun wa ahabbun nasi ilayya ubina urung yang lengkasi gih lemu saya tengku niku kemudian oleh karena yang demikian fasami'a qailan yaqulu mendengar daripada nekhenya oleh Nabi Ibrahim, dia mendengar. Seakan-akan nasuara abad punya Nabi Ibrahim, dia lena pegah. Allahumma hadza waladi, wa samarah pu'adi, wa habun nasi ilaya, dia mendengar. Unekhen, amma tazkar lalaih allati sa'alta fiha. Hanat ingat Ibrahim, bak malam baru, katlaki ihlaka abdi. Ih, hambalu malam baru, saya kata, dia pun mati maduh, hanat ingat ke banyak. Haa, nengku, nengitap di Tuhan. Haa, simplak nengku. Haa. Au ma ta'lam inni rahimun bi ibadi atau hana terdepu Ibrahim lung lebih kasih dengan hamba lung kama anta syaqiqun bi waladik lagi kata safe god safe sayang ke anak tu maka lung lung sayang ke hamba kandung kata sayang ke anak tengku punya mana bakri fa idza sa'altani ihlaka abdi ba wate talake balung bulu pampun bulu pulun pancu lumpur adip lumpur belah mendum hamba lung yang masih ngalake kata as'aluka dhabha waladik wahidan bi wahidin lu yutu bagata buta cisian ne tirau mantang ne ku baik le ne ku ide hubena urang kira-kira baik lebih karena le tak yang kalung pancu ngan doa kata tirau mantang tirau mantang hana lu pancu bina ne de ne ku ubina lai lu po hana tirau mantang ne de pak wadanyan pakri wal badi adlam wahidan bi wahidin wal badi adlam nya no de bu mana ne ku pu wal badi adlam niku munyoi tem niku wal badi adlam urang yang pupun lebih hanaga niku urang yang pupun lebih hanaga niku artinya yang pun lebih hanaga niku penyamanan ah baru jih yang kata pegawai perasa tak kok lebih anak gaji dengan nyawa aku. Perasa kata mendoa dia kata hingga ke karam, ancu dan minasau reng. Jih adalah lebih anak gaji nibak orang nyawa aku. Pakan karena orang nyawa anak derawat tersirau. Jih gop dia kata dah ramai aku. Mereka ikhtim nyawa mana-mana aku.
Jadi mudah-mudahan dengan kali tabut dah sedot pasti haid nangku. Tapi ada haid dah sedot baik tajam tai bedah nangku kan. Baik tajam tai bedah tanya nangku. Padi-padi pun yang kira-kira yang jet tame tame iaitu padi-padi pun yang kan ajek muna pokok tak timang-timang katanya. Mudah-mudahan na faedah tabut malah kadar nangku. Ya, demikian kajian kira-kira aje akhirnya enhan tabiyo ba haddun nafsi fil maksiati dahirun jaliyun wa hadduha fi taati batinun khafiyun. Gimana ke? Ini kan cerita macam gurai ke murid kita tua rumah panalaya dari tarikat pulang 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 biasa dan urun hebat tapi mengerti anak urun cik ke urun hebat urun keramat itu kadang urun ceritanya dianggap sampah masyarakat yang perlainan tanya aku gitu ku era baik adik aku lapanya era baik adik aku bukan nah yang model yang seirama segala bukong kali pegang dalam lung hana saban tetapi na nengku na nengku kan bantu kan nak pegah urung sik tanyo na yang roh menjan nengku kan na yang roh rasa urung sik na ban rasa urung sik kedenyo nak na nengku nyopi lu pegah sejarah nengku kan ha nyokon lu pegah kelebihan tapo pi ha ada dua leh sabo keluarga nengku kakak yang tua abang lemai dua, lul lemai layan. Urunya abang, ni yo mungkin nak keluk lengkah. Pam lasah hujan baru, masa hujan baru renan, dua sebuah you know, ini yang lasah lampu. Ni yo ke abang, you know karuk kanek nah. Alanya ditundung yang tapotu, ni yo ke kak. Alanya bat lul lah jurung ni yo dah buku ni, jurung dua buah lampu leung baru dah mang dalam jurung. Alanya nasa potu jalan jauh macam bin. Niyo nyai ka beu teu nangka. Empung kamu dalam nangka. Pung kamu raya nangka. Pung kamu pada teu teu nangka. Long keun ti kre nang. Tilah di jino nangka. Ya urunya bandu abu gagak ta abu jo nangka. Hilu lau teun pung kamu nangka. Tinggal long keun nangka. Bah menang ka dengan nyai ka jawaji tinggal. Tinggal do. Pakki bandu jawaji ngal pu beu nangka. Ni keun ni. Jadi buat lenjak wajib pun turun di kurung puluh lepas kan mempelanya. Turun jak kali kedua 2000. Pakat di jak awalnya orang aku. Pakat jak, almi pakat jak. Pakat li almarhum si on. Aku tinggal si on ke? Si on ni almarhum. Ni jak buci ni apa ngelung. Lumbi tiket, halundung lah. Kata bi tiket, halundung. Tak boleh lempuh long je. Pak, ini pergangan aku. Pada nak raya, dia retuh mata. Ni nak yang sama tiket. Halagot aku. Halagot sama tiket aku. Kakut dong aku. Asal ni jak ngelung ni apa ngelung. Belum lagi. Lepas sama tiket. Lepas sama temen aku. Terus ke kerabu aku. Dengan kajak wajib ni. Ha, tuan-tuan. Menjanjal atau rincik dia terus aku. Memang hanayum aku. Sama tiket lah punya hanayum aku. Tapi kakak mentik menempat urang mana maka. Ini B sama tiket pun terjak. Kena A, B, A, B. Tapi dan halun tu pun aku. Alik. Jalan je, lunjuk atas nyawa. Iyum hana, tapi belau tu nak. Kenapa pun saya terim belau orang kau? Ujung-ujung je, wadah kena berangkat. Hana je lepas kan? Pada orang tu kena berangkat. Dadah, alhamdulillah, cak pulang di Tuhan. Hana je belum kerja. Tapi yang keluarga je, rumah yang ni, berangkat je. Waktu yang kena ajak phone kau. Yang kena kutanya, eh, dia depu oleh orang cik. Menyopihkan mungkin kau dengan depo dengan perasaan tak kaya. Tapi drone ye kerana makam tinggi dan ye adalah sarair. Ye kasah ke kena. Ye kasah nyokan perasaan aku. Punya kasah kan terbuka. Kasafa aku. Baris bilah tu. Baris bilah ni kamu. Memang yang salah sabuh daripada kunci ni aku. Salah sabuh daripada kunci nyonya aku. Bio tu lu pegah rahmat aku. Fahamah bini mati Arabika fahadis aku. Fahadis aku. Kau pegah ke banggakan tepu rahmat Tuhan aku. Lenduan sampai ni lah anak daya aku kan. Anak pegah balai aku. Anak bilik yang saja aku. Tak, anak. Dia merupak dengan tu sampai dia yang anak jatuh apa-apa. Dia merupak dengan orang luar. Nah pun aku. Ya juga.
Kagain hantang. Ke mengati hantang tentang kira-kira mengati dia aja. Tun meninggal almarhum kuliah nang. Almarhum kuliah. Guanya dua kedua DPR ko. Lebih rapi kali dua pun. Ya pakai kena walau nang. Asbuh dengan kedai nang ko. Ha. Hawa yabik ke dia nang ko. Asbuh yabik ke ko. Hawa yabik ke. Pak nang. Kepo nang ko. Ah sebuh gurai cik kan kuliah kayu mayang tapi kayu yuro ruang ne kepun apa kau nak tanya ne ke kepun ku tanya ne nak pakat duk tanya Allah mandua ku murup berapa kah labuh den le ne ku gitu ne ya kah ke tengah komplit ne kan tengah komplit ne gitu ne ya kah ro kan ya aku ne ku ah ane te wasyuk pi lunduk lang pegah de wala menon-non nak pakat beli ne ku tanya ne benda yang kepun ku ya pakat duk lah kalau kala kedim batu tiga tu kala lah ya kira pakat tu hai ku lihat kepun ku ya duk kena tiga tu kan ku lihat semua buat lu pun siap ku lihat kurun semua buat hana daya habu daya mana daya habu tuan ada almarhum wis apa hana nang nang ku draw ni ku lihat lu pun siap kurun semua buat ngomong nak lu pun siap kurun jaja bak dah nak pakat tu bang ku lihat pakat lain ku lihat draw ni ku siap kurun jang nyok kacah ni ku. Tengah tak pun nak tiak ni aku urung jak kau urung hana duk nak aku. Mandang ini opion kan kau urung jak sangat macam aku. Ya pada mana meh hana tu kau ke? Ya angkola. Ya ini sebab dia yang dia bagi hana tu buat home lengku ni. Dia mau kau urung je mek. Nan yang dia yang padi narme urung pada ya buhana nunggu. Hana, hanya berita yang kayak degam yang terfail tapi ramai orang ada habu. Hana betul. Ya, supaya ipa kunci pun. Nek petiap kita nyok kurung jak itu, kan kurung dua. Alhamdulillah je kan. Ya, jadi nah persiapan yang nyongki dalam kapal kiri itulah makam kasyaf. Kasyaf sini. Yang pajan jamun kah di bawah tahun 70 lah itu muda-muda. Kagenya mana? Ya jino kan belah dia nyan ke. Ya. Ya kira adalah merupakan nikmat fa hadis tengku. Ya. Jadi hamba berbahasa Melayu yang berkembang dia kudu benihnya aja kudu di samping ke buta. Ha. Jadi dua mba ba milia dengan. So what? Abu tu. Ha. Mana gua? Mana dia tak cakap abu ni awal abu buta ngelo putu. Ya. Ya. Temannya bab bahasanya nanti mayu dong di samping Abu Kuta. Yang ji utah tak ingat lain ko. Mungkin ipat Abu Kuta yang pat tu. Ya nak depoi dia nyok ibang. Cuma sila pe ji menyo meninggal dong nanti mayu di samping Abu Kuta. Dan ji pat Abu Awai yang dong tu dah kan. Yang lagi-lagi mau pom ji. Awai Abu Kuta. Ya. Kenapa? Jino dah kena ubi naik kamu dengan kamu di dalam tu. Baik lah umum maupun lah bulat.